Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Grade 4, apa kabar? Sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu dua berita yang sudah Miss Akta siapkan untuk kalian. Dan setelah kalian melanjutkan video ini, silahkan siapkan dua berita tersebut di hadapan kalian. Di video sebelumnya, kalian sudah berlatih mencari pengamalan sila melalui cerita pendek. Di video kali ini, Miss Akta mengajak kalian untuk membaca dua berita dan mencari pengamalan sila yang ada dalam berita tersebut. Nah, sebagai contoh, Miss Akta akan membahas satu berita mengenai aplikasi Sibobo. Sudahkah kalian membacanya? Di berita itu, kakak-kakak SMK Telkom membuat aplikasi yang bernama Sibowo. Aplikasi untuk belajar bahasa Jawa. Menurut kalian, kakak-kakak tersebut mengamalkan sila keberapa? Ya, sila ketiga. Mengapa kalian memilih sila ketiga? Menurut Miss Akta memilih pengamalan sila ketiga karena kakak-kakak SMK Telkom itu mengamalkan cinta tanah air dan juga bangga terhadap bahasa mereka sendiri. Lalu bagaimana cara kalian mengamalkan sila ketiga? Kalau Miss Akta akan memakai bahasa daerah Miss Akta dan juga memakai pakaian adat di waktu-waktu tertentu. Itulah pengamalan Pancasila pada berita. Tugas kalian minggu ini silahkan baca berita tentang Kampung Toleransi. Silahkan analisis pengamalan sila apa yang ada di berita dan bagaimana cara kalian melakukan toleransi di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.